pakai intel dong. Lah, kita ini emang intel. Lu kira kita penjual nasi goreng beneran? Nomor satu mon itu. Nomor satu. Ya, selamat bergabung dengan komunitas Tekukur Kampung Hilir Ganti. Aduh, enggak bisa. Bang. Lama, Bang. Lagi, Bu. Lama. Mbak ini waktu itu bagian brosur di Puja Sera kan? Emang iya? Oh iya, Ding. Ini kalian ada apa sih? Emang kalian kenal? Kalian tuh ngapain ikutin sana? Bahaya. Bahaya kenapa? Emang mereka siapa? Udah dia tukang nasi goreng, gak usah ikut campur. Pokoknya jangan kesana lagi. Hah? Apa nggak boleh? Ja. Kenapa nggak boleh sih? Halo, Pak. Iya, saya masih di lokasi. Iya, ada yang saya curigai. Hah? Kok dia nyurigain kita? Jangan-jangan dia tahu lagi kalau kita nyamar. Yaudah, ikutin. Hilang, cuy. Curiga kan? Tapi dia itu orang BRI. Seingat gua, kemarin dia pakai seragam BRI terus bagi-bagiin flyer. Yakin lo nggak salah orang? Ya, yakin sih. Kelihatan nggak, Ben? Enggak. Salfok nih kayaknya. Lo on sini. Ah. Balik. Bentar. Ini dia kayak megang tas gitu. Cuman kok kayak senapan ya? Hah? Bentar. Lah kelihatan nih masalah ini. Tuh. Bang jangan kenceng-kenceng ntar kedengeran. Woi. Kumpet. Pada ngapain kalian di sini? Lagi TikTokan, Bu. TikTokan di tempat gelap-gelap gitu. Iya. Oh. Terus dicariin dari tadi malah ada di sini. Emang warungnya udah tutup, stop jualan malam ini? Enggak, masih jualan kok, Bu. Kok jualan ditinggal? Emang tuh warung bisa jualan sendiri kalau kalian semua di sini, ha? Nggak bisa dong. Iya, kenapa nggak jualan? Kenapa di sini? Bu, itu BTW yang duduk di sana tuh ibu kenal? Yang mana? Yang gede sama badannya kurus itu? Ah, itu mah operator-operator warnet. Oh, mereka siapa sih, Bu, sebenarnya? Ya, kan operator-operator warnet yang sering nongkrong di sini. Emang kenapa? Hah? Kepo banget. Kepo. Ini nanya-nanya. Ih, ayo buruan. Jangan malu-malu, yuk. Ayo. Iya, Bu. Ayo silakan dimakan, diminum. Iya, Bu. Eh, ngomong-ngomong, tadi ibu promosiin sama warga kampung nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Biar kamu dikenal, terus dagangannya pada laku.
Gak apa-apa dong, Bu. Ya udah, diminum. Oh iya, makasih, Bu. Eh, ngomong-ngomong, kamu suka main game online gak? Yuk, mabar. Oh, Indra, Bu. Iya, main game mulu. Oh. Ya, saya sih paling gamers, Bu, emang. Main game apa? Oh, ini, Bu. Ini. Wah, sama dong gamenya. Ya, tapi skin kamu jelek-jelek. Nanti deh ibu kasih, ya. Oh iya, Bu. Makasih. Emang ibu udah level berapa? 34 dong. Wih, keren. Kamu? Saya baru daftar. Oh, sungkem sama senior. Oh, sungkem. Sungkem. Iya, yeah. Senior, Bu. Gila ya resepnya Mang Tresna. Bisa-bisa kita kayak mendadak kalau kayak gini. Lu gak perlu balikin saldo lu juga ntar balik lagi. Enggak. Enggak, bukan cuma itu. Misi kita di sini untuk nulis berita. Nih, gue yakin ada berita besar di balik ini. Tapi gue tuh curiga deh sama tuh cewek. Kayaknya tuh dia ada hubungannya sama semua ini. Menurut lu gimana, Ren? Kalau gue sih terpesona ya. Kalaupun dia penjahat. Dia adalah penjahat yang paling cantik di muka bumi ini. Gitu. Lu ngomong sekali lagi gue jadi nacar ya. Dah, beres-beres. Beres-beres, diem. Ahol-ahol aja lu. Fer, kamu dari mana aja? Kenapa nggak bisa dihubungin? Aku ada liputan malam tadi. Kok bajunya kayak gini? Baunya beda. Enggak, bercanda aja sama si Randy sama Indra. Kamu kesini ada apa? Ayah mulai nanyain terus, Ben. Dia mulai makin gak enak sama temennya. Kamu juga susah banget lagi dihubungin. Iya. Padahal kemarin kamu bilang mau pulang langsung diproses. Aku capek dikejar terus sama ayah, Ben. Sorry banget. Segera ya. Ben. Kamu jujur ya. Sebenarnya kita ini beneran serius gak sih? Soalnya kalau enggak aku capek loh. Kok kamu mikir gitu sih? Ya bisa kamu gak ada bukti. Main-main terus. Fer, kamu tahu kan aku serius sama kamu. Ya udah, nggak usah diomongin, dibuktiin aja. Pagi semua. Kok kantor sepi amat sih? Lu siapa? Halo kak, saya anak magang. Kakak yang punya meja ya? Iya. Iya kak, tadi saya udah bilang. Tapi kata Pak Yusuf, saya suruh di sini aja dulu. Gila ya Pak Yusuf. Kalau mau ngusir gue, ya ngusir aja. Gak usah naruh anak magang di meja gue segala. Agresif-agresif amat. Lo ngecek meja gue gak? Cek, meja lo juga ada anak magang. Meja gue gak ada kan? Lo kan belum punya meja. Lo nyebutin fakta doang sih, tapi kok gue agak deg ya? Selamat sore, partner-partner bisnisku. Selamat sore, Chef. Eits. Setorannya kemarin mana? Eits. Bukain topi gue, Bang. Tenang aja. Buset. Banyak banget laku keras kemarin di sana. Bukan lagi. Sukses kita. Wartawan yang gagal, tapi jadi tukang nasi goreng yang sukses.
Makasih. Bang, nasi goreng yang tadi udah jadi belum? Ya, udah. Abang-abang ganteng. Abang-abang ganteng. Ih, makasih abangku. Sama-sama, hati-hati ya. Iya. Kasih. I love you. Wah, hey, love you, love you. Kok diem aja? Gue gak ditanya mau pesan apa. Mau pesan apa? Nasi goreng sosis, pedasnya sedang, bawang putihnya banyakin. Ren, masakin Ren. Apaan sih? Masak. Ganggu aja. Juga makanannya. Bagi resepnya dong. Mbak. Mbak ini siapa sih sebenarnya? Kok tahu-tahu muncul, tahu-tahu hilang? Kalian yang sebenarnya siapa? Kok bisa-bisanya tiba-tiba jualan nasi goreng di sini? Bawa walkie-talkie lagi. Siapa yang walkie-talkie? Gak ada. Dia aneh banget. Walkie-talkie. Monitor di monitor. Info untuk kontes Tekukur bulan September. Isi formulirnya harus pulpen tinta hitam atau boleh pakai tinta biru. Ganti. Aduh, gimana jelasinnya? Bentar. Halo. Mbak. Ah, hilang kan? Ikut. Putin. Taruh bumi tas gue dulu. Ayo. Iya. Yaudah, oke. Yaudah, gue tunggu di sana sekarang. Kalau gue sama tim FBI sih udah nemu nama gembongnya. Oh iya? Namanya Muhsin. FBI? Kok mereka ngirim agen ke sini? Orang Indonesia pula. Sorry. Dengerin. Itu di ini, Bang. Ini. Kerenan gue. Kerenan lu sih? Banyak. Ada buah apa nih Bang Ben? Buah sate. Sate apa tuh? Sate buaya yang dibakar. Dibakar apa nih? Dibakar api cemburu. Apaan sih? Ngapain gue cemburu sama cowok kayak gitu? Kerenan juga gua. Karena dia demi Allah. Sumpah sih. Ganteng banget tuh, cowok. Hei!